Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Gamer Dadakan. Teman-teman, kali ini kita bakal ngelanjuti misi-misi kita di Cat Simulator ini ya teman-teman. Kira-kira seperti apa misi kita yang di lantai 3 ini? Karena kemarin itu kita udah room tour ya teman-teman. Kita udah ngelihati sebenarnya gimana lantai di level 3 ini. Tunggu dulu, kita ambil dulu koin kita biar kita bisa dapat koin yang sangat banyak untuk game kali ini teman-teman. Sangat disayangkan sekali ya teman-teman, sebenarnya kita belum dapat belum pernah ngenyelesain satu game pun, dan ini benar-benar sangat mengecewakan sekali. Dan kita langsung aja teman-teman, mudah-mudahan ini bisa selesai sampai benar-benar habis levelnya ya teman-teman. Kita lanjut langsung start time challenge ya teman-teman. 3, 2, 1, semoga kita dapat ya teman-teman. Oke, kita dapat ya. Terus kita juga teman-teman dapat. Oke, mantap sekali. Terus kita lanjut ini. Mantap. Oke, kita lanjut ini bisa nggak? Ini dapat poin mudah-mudahan. Oh, ini dapat poin. Sudah. Oh, yang tadi itu dapat poin teman-teman. Aku ingat kita pernah di bilik ya teman-teman. Kita pernah dapat di sini teman-teman. Langsung aja kenakan Om ini dengan bola biliar kita teman-teman. Nah, langsung kita dapat 2600 poin. Wow. Dan ini masih banyak lagi teman-teman yang harus kita ambil, karena kita harus 10.000 ya. 10.000 seperti itu teman-teman. Oke. Langsung aja kita ke ini. Nah, ternyata musiknya mati teman-teman. Musiknya jadi mati. Oke, kita ambil ini. Kita TV-nya bisa mungkin. Oke, kita langsung ke ini teman-teman ya. Ke gym. Oke, kita langsung ke gymnya. Mantap sekali. Kita hancurkan muscle powder-nya teman-teman. Apalagi ini kita dapat. Ini kita dapat. Kayaknya ini bisa sih. Oke, ini kita. Oh, ini bisa sih. Kita dapat ini. Ini udah kebanyakan sekali teman-teman. Wow, selesai teman-teman. Apakah kita dapat best record teman-teman? Nice. Oh, 16.000. Sebenarnya aku nggak ngerti sekali teman-teman, kenapa kita bisa dapat 16.800 tapi kita tetap masih dapat satu bintang ya teman-teman. Kira-kira seperti kenapa ya gitu teman-teman. Teman-teman bisa komen di kolom komentar, kira-kira teman-teman kira-kira kenapa bisa terjadi. Well, no, I don't like cats that much. Rate our game. Oke, kita nanti aja rate-nya. Oke, new level unlock. Kita sekarang udah membuka kunci untuk di pekarangan ini ya teman-teman. Dan kalau kelihatannya sih itu lebih cantik ya teman-teman. Ada kolam renangnya seperti itu teman-teman. Wow, di sini ada teman-teman kita. Halo, kucing. Oke. Nah, sekarang kita lihat misi kita yang tadinya udah kita lengkapi ya teman-teman. Bed full face, dan kita udah ambil glass. Kita perlu glass hancurkan 30 gelas, terus kita beli kucing. Oh, nanti kita bakal beli kucing lagi untuk yang baru, tapi poin kita harus 2500 dulu biar kita nanti dapat kucing cantik ya teman-teman. Terus kita harus hancurin 30 buku. Sementara itu di sini kita masih hancurin 9 buku teman-teman dari yang kami. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Help other cats get toy. Oke, kita ambil, kita bantu. Oke, kita bantu. Oke, terima kasih, kita dapat 1500. Oh astaga, ternyata kita dapat 1500 ini karena udah bantu dia. Gitu lah teman-teman. Kalau teman-teman bantu teman-temannya itu jangan malu-malu ya teman-teman. Tapi kita, karena kita belum mulai challenge ini teman-teman, mari kita berjalan-jalan deh. Ini kenapa nih kucingnya? Kenapa nih? Tiba-tiba. Aduh. Kenapa nih tiba-tiba mengganggu kita ya teman-teman? Oh, ini sangat cantik sekali ya teman-teman.
di atas atau gimana nih? Kayaknya sih kita ada di atas gedung seperti itu ya teman-teman. Tapi kita gak bisa di sana. Oh, iya teman-teman. Sekarang ada gunung. Nah, ini teman-teman kita yang ngeganggu banget ini teman-teman. Kayaknya dia gak bisa melihat kita sampai sedikit. Oke, baiklah teman-teman. Kita bakal lanjuti level yang satu ini di video berikutnya. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa komen di kolom komentar teman-teman.